Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Kanza di sini. Di depan saya ini sudah ada all new CB150L terbaru 2021 untuk pilihan warna matte black ya. Sebelum lanjut ke video ini, mohon dukungannya dengan cara men-subscribe dan klik tombol loncengnya sebagai partisipasinya terhadap channel ini agar lebih baik lagi. Di sini untuk PT Asta sendiri mengeluarkan 5 warna untuk CB150R dan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu yang standar dan yang limited edition. Untuk yang standar di sini mempunyai 2 warna, yaitu merah glossy dan hitam glossy dengan harga Rp29.810.000. Dan yang special edition di sini mempunyai 3 pilihan warna seperti yang ada di video ini, berwarna matte black, matte red, dan matte grey dengan harga Rp30.810.000. Jadi antara yang standar dan yang limited edition ini selisih Rp1.000.000. Sekarang kita lanjut untuk lampunya. Untuk lampunya di sini sudah menggunakan LED ya. Untuk pencahayaannya di sini lebih terang ya. Dan di sini untuk lampu utamanya seperti ini tampilannya. Dan di sini ada lampu ratingnya. Dan ini adalah tampilan lampu rating yang sudah dinyalakan, ini tampilannya seperti ini. Sedangkan untuk pinggiran atau covernya ini berwarna hitam berbahan plastik kasar ya, seperti ini. Dan di bawahnya di sini ada tempat plat nomor berbahan besi. Untuk di sampingnya di sini berwarna coklat. Dan lanjut ke spakbornya, di sini spakbornya berwarna hitam dop ya. Di sini yang beda lagi adalah upside down-nya, ya ini berwarna kuning yang berbeda dengan yang sebelumnya, yang memberi kestabilan dan penuh kontrol, serta looknya ini gagah ya untuk tampilan yang terbaru. Di sini menggunakan merek Soa HPP BP ya. Untuk pengereman ban depan menggunakan sistem pengereman cakram suspensi piston ganda ya. Di sini merek Nissin berwarna hitam. Dan di sini untuk bannya berukuran 100/80 × 17, depan belakang sudah menggunakan tubeless yang memberi kenyamanan dan keamanan pada saat kita berkendara. Kita lanjut ke speedometer, menuju ke sistem pengunciannya dulu. Di sini untuk pengunciannya masih menggunakan kunci manual biasa, dan lanjut ke speedometernya. Untuk bagian atasnya di sini ada RPM, terus gear ya untuk perpindahan gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada lampu digital, di sini ada indikator pemakaian bahan bakar, di sini ada kecepatan, terus juga ada trip A, trip B. Terus juga di sini ada average ya. Di sini ada indikator lampu rating, indikator lampu jarak dekat, jarak jauh, engine, netral, indikator suhu ya. Terus untuk setangnya di sini desainnya juga terbaru, dari atas sampai ke bawah ini beda ya. Dari atasnya ini mengecil, terus ke bawah, makin ke bawah itu besar ya. Setang bagian kanan di sini ada starter, ini adalah check sound kalau mesinnya ini dinyalakan. Dan untuk setang bagian kiri di sini ada lampu jarak dekat, jarak jauh, klakson, dan rating ya. Ini lanjut ke bagian bawah, di sini ada logo Honda berwarna krom. Dan di sini untuk tangkinya ini desainnya ini lebih besar ya, yang berkapasitas antara 12 literan. Dan di sini bisa dibuka tutup seperti ini. Sampingnya di sini ada tulisan CB berwarna silver dan R juga garis yang berwarna agak ke gold ya. Di sini juga sebelah kirinya ada street fire di sini sama warnanya dan juga ada garisnya. Untuk warna bagian tengahnya di sini berwarna hitam berbahan plastik kasar ya, dan yang di sampingnya di sini juga berwarna hitam dop. Untuk bagian sampingnya di sini ada emblem 3 dimensi berwarna krom, dan di sini ada logo sayap yang mengepak ya. Terus lanjut ke fairing, di sini untuk bagian depannya berwarna coklat, ada tulisan CB150R, dan di sini kombinasi warna silver dan warna agak kekuningan ya untuk R-nya. Dan lanjut untuk di sini juga ada kayak bolongan-bolongannya seperti untuk sirkulasi udara ya. Dan di sini juga berbahan plastik kasar berwarna hitam. Di sini juga ada stiker 6 speed DOHC ya.
dan di sini memberikan tarikan yang penuh tenaga dan responsif. Ke bagian samping di sini juga ada stiker Street Fire ya. Di sini berwarna kombinasi kuning agak ke gold dan di sini juga kombinasi warna silver. Untuk behelnya juga di sini berwarna hitam dot. Dan ini adalah tampilan lampu belakang kalau dinyalakan ya. Di sini untuk lampu ratingnya sudah menggunakan LED. Di sini juga untuk lampu belakang bagian atasnya berwarna merah ya. Dan di sini juga ada tulisan Honda berwarna putih dan tempat plat nomor. Dan ini adalah tampilan spakbor belakangnya. Untuk ukuran ban belakang di sini berukuran 130/70 ring 17 menggunakan sistem pengereman cakram. Untuk warna mesin, untuk yang tipe standar dan tipe limited edition itu berbeda ya. Untuk yang tipe limited edition di sini berwarna coklat glossy dan di bawahnya ada undercoolnya ya. Di sini ini undercoolnya dan di sini adalah tempat giginya ya, perpindahan gigi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini untuk pijakan kakinya dibalut dengan karet berwarna hitam dan bisa ditekuk seperti ini. Dan kita lanjut ke full step bagian pembonceng. Si pembonceng di sini berwarna aluminium dan juga sama bisa dilipat. Untuk rangkanya di sini berwarna hitam. Untuk motor ini juga dilengkapi dengan standar samping otomatis. Dan di sini untuk knalpotnya di sini masih sama desainnya. Di bagian ujungnya di sini berwarna silver dan di cover di bagian atas berwarna hitam berbahan ya, seperti ini ya, bukan plastik. Dan di sana ada suspensi berwarna merah yang sudah paten. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang berada di daerah Ketanggungan Brebes, monggo silakan datang saja ke dealer kami di Jalan RA Kartini nomor 413 Ketanggungan Brebes. Buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.